Presiden Zelensky menyatakan bahwa Ukraina telah siap untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pernyataan itu Zelensky sampaikan pada Kamis 13 April 2023 pada pidatonya. Zelensky menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan pejabat pemerintahan dan perwakilan Verkhovna Rada atau DPR Ukraina. Dalam pertemuan itu, Zelensky telah membahas sejumlah langkah untuk bergabung dengan Uni Eropa, langkah legislatif, dan perubahan yang diadopsi. Zelensky mengaku jika Ukraina bisa bergabung dengan Uni Eropa, maka semua tujuan negaranya dapat dicapai. Dengan bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa, Kyiv akan terhubung dengan semua institusi dan praktik Uni Eropa. Zelensky pun menyatakan bahwa Ukraina telah sepenuhnya siap untuk menjadi anggota Uni Eropa. Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків по наближенню до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони повна готовність. Dalam pidatonya itu, Zelensky juga memuji para pekerja yang telah membuat senjata dalam rangka Hari Peringatan Pekerja Industri Pertahanan.